Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Karena di sini Mimin mempunyai kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar, salah satunya kabar dari Ayah Kejora nih yang bilang kata-kata spesial ini untuk AA Benny Mulyana. Dan ada juga kabar dari Lesti Kejora dan juga Pasha Ungu ya sahabat Leslar, dan masih banyak lagi nih kabar-kabar terbaru soal Lesti dan Rizky Billar lainnya yang akan Mimin suguhkan pagi ini. Jadi tonton dan simak videonya sampai habis ya. Baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, alhamdulillah ya, kita lihat unggahan dari IGS Rizky Billar ya. Dimana untuk menu Raja Seh ini ada menu baru nih, yaitu menu dengan rasa opor ayam ya sahabat Leslar nih. Ayo cus buruan order ya, marhaban ya Ramadan, semoga barokah ya. Dan lanjut untuk kabar yang berikutnya ini para sahabat Leslar, dimana kita lihat unggahan dari Rizky Billar mengunggah sebuah postingan TikTok dari akun TikTok Malaysia ya sahabat Leslar. Dimana dalam akun TikTok tersebut mengatakan, "Ah comel, muka dia macam cite kartun bos baby tuh," katanya ya. Ini terkait mukanya Abang L yang mirip banget nih dengan aktor kartun ya sahabat Leslar tuh. Masya Allah memang mirip banget ya Abang L, memang menggemaskan pokoknya ya. Dan kita lihat nih para sahabat Leslar, di IGS-nya salah satu tim Leslar Entertainment terlihat nih sekitar jam 11 malam ya Papa Billar dan juga Abang L tengah syuting nih para sahabat Leslar tuh. Abang L syuting spesial Ramadan nih, wah pasti seru ya. Di unggahan ini pun banjir komentar mengatakan, "Masya Allah Abang L ikut sahur begadang," katanya ya, sehat selalu pokoknya untuk Abang L. Dan kita lihat nih unggahan dari akun Instagramnya Indosiar ya soal Lesti Kejora dan kita semua tentunya. Di unggahan Indosiar mengatakan, "Alhamdulillah marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga puasa kita tahun ini diberikan keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala." Tak hanya itu, di sini juga ada unggahan dari Indosiar ya soal acara Aksi Asia ya sahabat Leslar yang tayang setiap hari ya jam 2 dini hari. Di unggahan Ibu Harsiwi ini mengatakan, "Nantikan kompetisi dakwah yang penuh dengan uhuwah Islamiyah dalam program spesial Ramadan Aksi Indonesia 2022. Yang akan dimulai dari top 24 kloter Firdaus pada pukul 1.30 dini hari nanti. Yang menjadi komentator nanti akan ada para ustadz handal, diantaranya Ustadz Subki Al-Bukhori, Ustadz Wijayanto, Ustadz Solmed, Mamah Dedeh, dan dipandu oleh host Abdel, Abi Ramzi, Irfan Hakim, Gilang Dirgali, Darara, D.A. Putri, dan juga Adul ya sahabat Leslar nih. Berarti sepertinya di rolling ya antara Bunda Lesti, Putri D.A. dan juga Rara Lida ya sahabat Leslar, itu semua demi kesehatan Bunda Lesti ya sahabat Leslar dan juga Abang Al-Fatih tentunya. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya di mana kita lihat ada unggahan dari kapanlagi.com soal sumber penghasilan Lesti Kejora
Seperti dituliskan dalam caption kapanlagi.com mengatakan, dalam sebuah kesempatan, Lesti mengaku bingung dan tak tahu berkomentar apa soal namanya viral disebut dalam meme tanggapan Lesti. Ternyata Lesti lebih memilih fokus ngomong anak dan berbisnis. Netizen pun makin penasaran dengan sederet sumber pendapatan Lesti yang membuat makin tajir melintir. Lesti dan Rizky Billar baru-baru ini merambah bisnis emas. Mereka membuat proyek kolaborasi dengan merilis mini gold series Leslar. Masya Allah ya, kita lihat juga nih. Lesti dan Rizky Billar juga merilis Leslar Coin dan Leslar Metaverse yang merupakan proyek kripto dan sempat trending di berbagai media sosial. Lesti juga memiliki sebuah bisnis fashion bernama Lesti Daily Official. Gak jarang Lesti muncul sebagai model. Lesti dan Rizky Billar mengelola sebuah perusahaan digital yang bernama Leslar Entertainment. Tak hanya itu, Lesti juga merilis bisnis produk kosmetik yang bernama Purnama Beauty by Lesti Kejora. Masya Allah ya, sahabat Leslar luar biasa. Dan yang mana pada unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar dari para warganet mengatakan, itu belum vilanya, rumah makan, belum yang di kampung, Masya Allah gak pernah kowar-kowar. Dan di sini juga ada komentar mengatakan Lesti Kejora kaya dan penuh prestasi tapi tidak sombong, luar biasa ya, the best untuk idola kita. Lanjut untuk kabar berikutnya, di mana kita lihat ada unggahan dari Trinity Optima Official ya soal Lesti Kejora dan juga Pasha Ungu. Di unggahan Trinity mengatakan kolaborasi Ungu Band dan Roma Irama dalam lagu Andai Ku Tahu La Ilaha Illallah, begini tanggapan Lesti Kejora. Di mana dalam unggahan tersebut Lesti Kejora rupanya sudah tahu ya sahabat Leslar, sudah tahu duluan nih tentang aransemen lagu yang dikolaborasikan oleh Ungu Band dan juga Bang Haji Roma Irama, yang ternyata kata Lesti ini keren banget. Masya Allah ya, ini tanggapan Lesti sesungguhnya ya sahabat Leslar. Dimana di sini dalam unggahan ini pun langsung dibanjiri komentar tentunya dari para warganet mengatakan, Masya Allah akhirnya terucap juga, keren ini tanggapan Lesti. Ditunggu kolaborasi lagu baru Lesti dan juga Ungu Band. Tak hanya itu, di sini juga ada komentar lain juga datang dari akun Instagram @titaauliarahma juga mengatakan, lebih keren lagi kalau Lesti duet lagu baru bareng Ungu lagi. Ya, kita tunggu ya sahabat Leslar. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya nih sahabat Leslar, di mana kita lihat ada unggahan dari IGS Ayah Kejora sekitar 2 jam yang lalu ya, di mana di sini dalam unggahannya mengunggah postingan bersama A. Benny Mulyana nih mengatakan, wilujeng tepang tahun kasep Benny Mulyana, mugia sehat sapa paos nasing dilancarkan rezekina sing ayah dina panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ayah Kejora untuk A. Benny yang hari ini tengah berulang tahun nih sahabat Leslar. Barakallahu fi umrik untuk A. Benny Mulyana ya, semoga sehat selalu, panjang umur dan tentunya dimudahkan segala rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke, baiklah itu saja kabar update dan informasi dari Mimin pagi ini. Tetap pantengin terus Leslar channel ya, karena di sini Mimin akan selalu memberikan informasi-informasi terupdate soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.